Nah, ini adalah kuda-kuda yang akan berlomba ya. Nah, ini dia. Berimbul. Wes, mantap. Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Hari ini hari Sabtu, pagi hari jam 9 pagi. Kita sekarang sedang berada di daerah Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Nah, hari ini kita akan menyaksikan pertandingan pacu kuda, pacu kudo. Hai guys, sekarang kita lagi ada di Bukit Ambacang, tempat biasanya pacuan kudo dimulai. Jadi sekarang kita menonton pacuan kudo. Mulai jam 10 dan kita baru sampai jam 10.30-an. Jadi kalau kalian pernah nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu ada scene dimana Hayati sama siapa? Si Reza Rahadian ya. Itu dia lihat pacuan kudo. Nah, itu di sini di Bukit Ambacang. Jadi kita masih OTW dan banyak tentara. Dan itu kudanya udah pada standby. This is my first time ngelihat pacuan kuda kayak gini. Gelanggang Bukit Ambacang merupakan arena pacuan kuda tertua di Indonesia. Gelanggang pacuan kuda yang menjadi kebanggaan warga Sumbar ini dibangun pada tahun 1889. Sedang persiapan menjelang pertandingan nanti jam 10 pagi. Nanti rencananya akan dibuka oleh Wali Kota Bukit Tinggi. Saya sekarang udah di lapangnya, lapang pacunya, di arenanya ya. Para peserta berasal dari sekitaran Sumbar, seperti Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, dan lain-lain. Peserta juga nanti dah? Udah siap, Pak. Udah siap, nanti jam 10-an ya? Iya, Pak. Oh. Okay. Ini kudanya punya sendiri? Iya, punya abang. Oh, punya abang. Jadi nanti pacu kudanya pakai ini ya, kereta ini ya? Iya, Pak. Oh, pakai kereta ini nih. Kira-kira ada berapa kuda tuh? Dah. Yang tadi 3. Tadi 3. Enggak, sekali balap itu ada kira-kira berapa kereta kuda nanti? Kira-kira tahu enggak? Begitu ya. Sudah siap, Pak. Gitu lah peres kalau misal gitu. Kalau yang ini kan pembukaan. Nah, di mana posisinya? Alampi ya? Oh, gitu. Tapi nanti pacu kudanya sendiri joki sama kudanya aja ya. Oh iya, iya. Dulu. Pada ajang pacu kuda kali ini, akan ada 12 pertandingan yang akan digelar, di antaranya, ada 2 kelas bugi tradisional. Wah, ini jokinya. Halo guys. Ini penampakan starting gate-nya, yang sudah dipakai puluhan hingga ratusan res di gelanggang Bukit Ambacang ini. Nah guys, di sana terlihat jelas Gunung Singgalang ya. Nah, sebentar lagi perlombaan ini akan segera dimulai. Antusias warga dan pendatang yang akan menyaksikan pertandingan pacu kuda ini. Cuaca pagi ini begitu cerahnya, alhamdulillah. Sudah. Beda tempat. Beda tempat. Ya, tapi maksud kalau ada orangnya ambil tempat lain, sini ada kan. Oh, biasanya di Bukit Tinggi atau di Sumbar, di sini Bukit Ambacang, di mana lagi tempat pacu kuda biasanya? Payakumbuh. Oh iya, ada ya. Batu Sangkar. Heeh. Padang Panjang. Pariaman. Padang. Oh, gitu. Iya, iya. Tapi yang lebih sering di sini juga. Ya, sini dengan Payakumbuh. Itu yang lebih sering. Iya. Oh, iya, iya. Ini nanti kalau ini pakai kereta ini juga perlombaan juga nanti ya, di awal. Perlombaan juga setelah ini baru pakai yang kuda, pakai joki itu. Joki. Akan main sekarang. Hadiahnya berapa, Pak? Hadiahnya tengok insep lah. Tengok insep. Ada di pembukuannya 700 juta. Total.
Oh total. Kalau 800 sensep 8 juta. Apa tuh maksudnya tuh yang sensep tuh? Sensep itu daftar. Pendaftaran. Iya, pendaftaran sekian juara satunya. Ah, 10%. Ya. Oh, gitu. Iya, iya. Iya. Jadi kalau 700 ya 7 juta dia. Total 1-2-3. Oh, gitu. Jadi pemenangnya 1-2-3 itu total 7 juta. Nah. Kalau bayarnya 700.000. Iya. Kalau bayarnya 800.000, totalnya 8 juta. 8 juta. Nah. Iya, iya, iya. Ini sebentar lagi ya, dibuka ya. Sama Pak Wali Kota ya? Iya Pak Wali Kota. Oh, iya. Asli di Minang tuh? Asli. Cuman awal aja di Jakarta. Iya, di mana di Biaro? Ah, Kate, Kalasi, Paniang-Paniang. Oh. Balegura, Kate. Oh. Sorry, Kate. Paniang-Paniang. Iya, iya. Kalasi, Paniang. Iya, iya. Dekat rumah Gadang. Yuk, kedua. Rumah Gadang yang mana tuh? Ada antara Canduang. Pasalasi, Ketori, ke arah Canduang. Arah Canduang, ah. Ah. Ado Musaji Nurul Ikhlas, ah, Paniang-Paniang, ya. Anda jauh dari situ. Masih banyak ada ya? Ya, semoga menang dah. Pialanya ini ya. Ini untuk trofi pialanya ya Pak ya? Ya, buat kita yang menang. Oh iya. Nah ini adalah kuda-kuda yang akan perlomba ya. Nah ini dia. Kalimbo. Wes mantap. Tingginya. Nah kita lihat sebentar lagi Pak Wali Kota Bukit Tinggi melintas. Nah ini dia Pak Wali Kota. Ya, oh, akan segera dimulai lombanya. Memang kondisi lintasan pacunya sendiri agak sedikit becek ya, karena tadi malam Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya itu diguyur hujan. Ini acara penyambutan Pak Wali Kota. Ya, antusias sampai anak-anak. Halo guys, halo guys. Welcome to JKS. Gimana kira-kira bakal seru enggak nih? Seru. Mungkin seru. Mungkin seru. Oh. Ada kuda favorit nggak di sini? Ada. Yang siapa namanya? Siapa namanya? Guti. Oh, Split ya. Acara Wali Kota Cup Open Race 2024 dengan pemukulan gol 3-2-1. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan bendera petaka dimulai dari Nidia Mama kepada Wali Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya dari Wali Kota Bukit Tinggi kepada pemerintah provinsi.
Baik, selanjutnya dari Wali Kota Bukit Tinggi kepada Pemprov Perdasi. Baik, selanjutnya penyerahan bendera pusaka kepada Steward. Penyerahan plakat kepada Wali Kota Bukit Tinggi. Dilanjutkan kepada Forkopimda Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Kami Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Kami Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya penyerahan plakat kepada Dipia Obama Agam dan Gurai. Yang di jenjang VIP mohon ditambah anggotanya, Pak. Nah, inilah kuda-kuda pemenang pada race kali ini. Dan para joki bersiap untuk tampil di podium juara. Berarti maturasi itu juga menguatkan dengan sebuah hormat. Sebelumnya Persija memutuskan keluar buat sebagai juara di kelas lokal yang berbeda kita laksanakan. Untuk penyerahan piala di race yang pertama dengan sebuah hormat dimintakan mohon berkenan. Para pemenang pada masing-masing kelas lomba akan mendapatkan total uang sebesar 7 hingga 8 juta rupiah, selain tentu saja piala juara. Pada tahun 3 ditutupi oleh Jogi Irfan, pelatih Ferry Bupata Brianto. Dan pasang oleh pada tahun pesan pemilik adalah Rico. Barusan sudah dilakukan race pertama ya. Nah, ini suasananya masih antusias para penonton di sini. Nanti akan kita tunggu untuk race berikutnya. Demikian keseruan pacuan kuda di Bukit Ambacang kali ini, guys. Semoga event ini dapat terus dilestarikan. Amin. Sepulang dari pacu kuda di Bukit Ambacang tadi, kita sempatkan mampir dulu di salah satu lapau nasi yang legend juga di daerah Bukit Tinggi, di Jalan Nawawi Bukit Tinggi ya. Posisinya persis bersebelahan dengan Rumah Sakit Madina Bukit Tinggi. Lapau nasi Makdang, Simpang Dipo Jalan Nawawi nomor 14 Bukit Tinggi. Eh Pak. Siap ya. Bismillah. Wah, mantap menggugah selera ya. Ada sayur. Ini sayur apa dah? Oh, ini gulai kapau. Ada juga tumis toge. Telur dadar, ada ayam bakar. Di situ ada ayam cabai hijau, ada goreng ikannya juga, ada belut cabai hijau, goreng ayam, gulai ayam. Ini porsinya nih. Ada gulai cancang, sayur singkong. Fenomenalnya tambunsu. Di sini favoritnya apa, Pak? Oh, ini favoritnya di sini lapau nasinya Madang. Sama telur dadarnya tuh. Wah, menggugah selera ya tampilannya.
sayur tadi nasi kapau juga ada dikasih tempe. Nah, ini penyajiannya. Wah. Nah, selera ya. Nah, ini ada gulai nangkanya juga. Itu gulai belut cabai hijau. Ada dendeng juga ya, dendeng lambok. Cuman kalau renangnya enggak ada ya. Oh, kosong. Rahmat Mulyadi. Ah ya. Referensi Uni Herina Basri. Ah. Ah ya. Gua ini nih pergedel favoritnya Zahra nih. Aku dimakan di nasi kapau, Madang atau lapau nasi Madang gitu. Jadi sajiannya kayak nasi rames. Nasi rames yang apa namanya disajiin salah satu piring kayak yang di kayak makan Padang itu. Jadi aku pesan ikan bakar, ada bergedel sama ada sayur-sayurannya. Kalau ibu ikan pange. Kita makan dulu ya. Sudah. Penambahkan telur dadarnya nih. Favorit di sini ya. Lapau nasi Madang ini boleh jadi referensi kuliner jika kalian sedang di Bukit Tinggi ya guys. Nah ini ownernya, Uda Dedi. Cari gulai hitam bungsu deh. Udah, masih banyak ya. Ya, assalamualaikum. Sekian dulu cerita jalan-jalan kita hari ini ya guys. See you at the next video. Wassalamualaikum.